Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ma'du. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sekali lagi dengan izin dan ketentuan darinya dapat kita bertemu menerusi siaran Halaqah Akar Tradisi Ilmu. Dan seperti biasa, Halaqah dalam memuliakan hari-hari kebesaran Islam bersempena Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita turut sama mengambil semangat dari sambutan ini. Kita bersiaran di luar pada malam ini secara langsung. Kita bersiaran dari Masjid Al-Husna bersama jemaah kita dan juga nazir dan para pegawai ahli jawatan kuasa masjid yang begitu memberi komitmen tinggi sekali untuk penganjuran Halaqah pada malam ini. Saudara, Halaqah pada malam ini akan membincangkan satu tajuk yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Malam ini kita akan membincangkan sebuah untaian kalimat yang gara-gara kalimat ini menjadikan pembeza pada pandangan Allah antara seorang yang Muslim dengan yang non-Muslim. Kerana kalimat ini juga, Bilal bin Rabah sanggup diseret dan dijemur di tengah panas yang sangat membakar. Kerana kalimat ini juga, Sumayyah sanggup diseksa dengan sekejam-kejamnya. Kerana kalimat ini juga, Umar Al-Khattab berubah menjadi seorang manusia yang asalnya biadab menjadi manusia yang sangat beradab. Kerana kalimat ini juga, para sahabat sanggup berhijrah menempuh perjalanan panjang 498 km dari Makkah ke Madinah demi kerana hijrah. Kerana kalimat ini juga, Ummu Salamah, seorang wanita tabah, 10 hari 10 malam berjalan dari Makkah ke Madinah hanya bersama dengan anaknya menekik unta. Kalimat tersebut sudah pastinya tidak lain tidak bukan adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalimat ini juga, kita akan dimasukkan ke syurga Allah. Justru Halaqah akan membincangkan malam ini berkenaan kalimat ini, iaitu tajuk kita, Aku Bersyahadah. InsyaAllah tajuk ini akan dikupaskan seperti biasa oleh tetamu jemputan kita. Dan pada edisi kali ini kita merasa begitu berbesar hati sekali kerana kita telah didatangi oleh seorang tetamu yang datang begitu jauh sekali dari Kuala Terengganu. Saya perkenalkan tetamu kita pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Mustafa Kamal Hamzah yang merupakan mudir Madrasah Al-Hidayah di Kuala Terengganu. Ahlan wa sahlan. Apa khabar? Perjalanan begitu panjang sekali. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Mustafa kerana sudi hadir walaupun dalam kesibukan musim-musim sambutan Maulid Rasul ini. Dan seperti biasa kita juga bersama dengan qari tetap kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Kali pertama saya kira hadir ke Masjid Al-Husna ini ya. Seperti biasa Ustaz, sebelum sudah menjadi tradisi Halaqah, sebelum kita berbincang, barangkali apa ayat Al-Quran yang boleh kita jadikan permulaan sebagai mukaddimah perbincangan kita pada malam ini? Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Bad, yang saya kasihi Ustaz Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Khususnya yang saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah di Masjid Al-Husna. Begitu juga tuan-tuan ibu ayah di penonton di rumah. Jadi di permulaan untuk indikator yang pertama ini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin merujuk surah Ali Imran, surah Ali Imran juzuk yang ketiga ayat yang ke-18. Sama-sama kita hayati insya-Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا Allahul Azim.
dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang senantiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian Ustazah, mudah-mudahan ayat ini boleh jadi permulaan perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tarmizi atas kesudian mengumandangkan buat permulaan kepada kita surah Ali Imran ayat yang ke-18. Ustaz Mustafa, barangkali kita maklum tentang kalimat syahadah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kunci keagungan yang paling utama sekali yang terkandung di dalam kalimat syahadah la ilaha illallah itu sendiri? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Abad yang merupakan sahabat saya, dan juga yang saya hormati Ustaz Tarmizi dan muslimin-muslimat jemaah Masjid Al-Husna Bandar Samwi, dan tidak lupa juga kepada penonton-penonton di rumah. Pertamanya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala kumpulkan kita di sini dalam kita membahaskan satu kalimah yang begitu besar. Kalimah yang sebagaimana Ustaz Abad menceritakan bahawa para sahabat Nabi ada yang terseksa diazab. Bilal Ibn Rabah kerana kalimah ini sahaja beliau diazab. Ini kerana menunjukkan bahawa kalimah ini adalah kalimah yang begitu agung. Lalu Nabi SAW bersabda, la ilaha illallah hisni, wa man qala la ilaha illallah dakhala fi hisni, wa man dakhala fi hisni amina min azabi. Tiada Tuhan melainkan Allah adalah benteng aku. Dan siapa yang berkata tiada Tuhan melainkan Allah di atas kalimah la ilaha illallah, dia telah masuk di dalam benteng aku. Dan siapa yang masuk di dalam benteng aku amina min azabi, maka dia akan diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka keagungan daripada kalimah ini adalah merupakan kunci ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebelum daripada ini orang-orang musyrik Mekah, Nabi telah melihat mereka menyembah patung-patung berhala. Mereka tidak mengenal Allah Taala. Tetapi apabila datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kalimah la ilaha illallah, menyebabkan manusia yang sehina-hina manusia menjadi semulia-mulia manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ustaz Bad ada menyatakan tadi, Sayyidina Umar Ibn Khattab yang ketika dia zaman jahiliyah belum beriman, dia seorang yang bengis, seorang yang menentang Islam. Tetapi apabila dia mengucap kalimah la ilaha illallah, dengan kalimah la ilaha illallah ini bertukar daripada orang yang dikatakan tidak mempunyai adab kepada orang yang sangat-sangat beradab dengan Allah dan juga Rasul. Inilah kehebatan. Dan dikatakan dengan kalimah la ilaha illallah ni memisahkan manusia itu dengan muslimin dan juga bukan muslimin. Teringat saya kepada kata-kata Rabi'ah Ibn Amir ketika mana Raja Rustam bertanya kepada Rabi'ah Ibn Amir, apa yang kamu bawa? Dia mengatakan, kami adalah golongan daripada menyembah makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Min jawri adiyan ila adli Islam, min dhiki dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya kami adalah golongan yang menyembah makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, daripada berada di dalam kezaliman agama-agama yang lain kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan juga akhirat. Maka dengan kalimah la ilaha illallah telah merentas sempadan akhirat, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Agungnya kalimah ini menyebabkan sahabat-sahabat Nabi mereka mempertahankan bersungguh-sungguh. Ada yang menggadaikan nyawa, ada yang kadang-kadang dihabiskan segala harta benda, termasuk tak sanggup berpisah daripada keluarganya kerana kalimah ini, kalimah la ilaha illallah. Wa man dakhala fi hisni, siapa yang masuk dalam benteng aku amina min azabi, maka dia terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah ini juga
menyebabkan seseorang itu daripada berada di dalam kegelapan jahiliyah kepada cahaya hidayat Allah Subhanahu wa taala, daripada berada di dalam kesesatan kepada jalan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya kalimah ini, para-para sahabat Nabi dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah berjuang bermati-matian. Kalimah ini adalah kalimah tauhid yang menunjukkan bahawa hanya yang disembah Allah. Apabila kita memahami kalimah ini, tiada Tuhan melainkan Allah, maka orang itu akan tunduk dengan Allah. Orang itu akan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh manusia yang paling mulia, dan kita menyempurna mengambil sempurna Maulidi Rasul, maka kita hendaklah memegang kalimah ini dengan bersungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Jazakallah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Mustafa Kamal Hamzah atas penjelasan. Cuma masalah Ustaz, kalau kita tengok sekeliling kita, kita bercakap soal realiti. Kalimah la ilaha illallah itu memang hebat, tidak ada yang boleh nafikan. Cuma masalah orang-orang yang berpegang kepada kalimat itu pula kurang hebatnya. Orang Islam sering dibandingkan keterkebelakang, tidak maju, susah. Kalau bawa kereta buang sampah ikut tingkap. Beza dengan orang yang negara bukan Islam kadang-kadang. Walhal mereka pegang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita nak beri penjelasan? Bagaimana Ustaz melihat masyarakat kita, orang Islam kita, nak memahami, mendalami kalimat syahadah itu dalam konteks kehidupan sebagai Muslim sejati? Silakan. Terima kasih Ustaz. Sahabat, kita masih lagi membahaskan mengenai kalimah la ilaha illallah, dan sekarang ini bagaimana kita nak terapkan kalimah la ilaha illallah di dalam masyarakat kita. Sidang jemaah dan siapa penonton di rumah, yang pertamanya saya pesan pada diri saya dan kepada jemaah sekalian dan juga penonton di rumah, kita kena memahami kalimah la ilaha illallah. Bila kita sebut kalimah la ilaha illallah, ada hubungan kita dengan Allah. Kita tidak boleh memahami bahawa kalimah itu hanya sekadar kalimah sahaja. Maka bila kita menyebut kalimah la ilaha illallah, bermakna kita ada pergantungan dengan Allah. Bila ada kaitan dengan Allah, bermakna kita ada dosa dan pahala. Kita orang yang beriman memikirkan tentang dosa dan pahala. Dan kita dengan kalimah la ilaha illallah, adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang berpegang dengan kalimah la ilaha illallah sebenarnya orang yang hebat, bukan orang yang tidak hebat. Tetapi yang tidak hebat kerana kita adalah disebabkan tidak memahami kalimah la ilaha illallah. Dalam masa yang singkat ini, saya nak menceritakan bagaimana masyarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang orang tua yang mereka itu menanam tanaman. Tiba-tiba datang orang muda. Bila tanaman itu sudah dah mendatangkan hasil, orang muda itu kata, "Pakcik, tanaman ini tanaman saya. Ini tanah saya." Pakcik tadi terkejut. Lalulah berlaku perbalahan. Akhirnya diselesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berjumpa dekat di hadapan Nabi, maka orang muda ini yang pandai berkata-kata, dia pun meyakinkan Rasulullah bahawa tanah ini milik dia. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Pakcik, kalaulah tanah ini milik pakcik tapi diambil dengan cara tidak sebenar, maka pakcik akan digantikan dengan tanah yang lebih baik di dalam syurga dekat negeri akhirat." Allah. Lalu Nabi pergi ke orang muda, "Wahai orang muda, tanah ini milik kamu. Tetapi ingat, seandainya kamu menipu mengambil hak orang lain, maka ingat amalan kamu akan dibatalkan oleh Allah dan kamu akan disediakan tempat di dalam neraka." Dengan kenyataan ini, sahabat menjadi takut. Akhirnya dua-dua tak nak mahu tanah belaka. Kenapa? Kerana bimbang. Sebab itu kalimah la ilaha illallah ini kita mesti terap. Yang pertama, kepada masyarakat, kepada diri saya, setiap perbuatan kita ada catatannya, ada perkiraannya, ada dosanya, ada pahalanya, ada balasan syurga, ada balasan neraka. Orang yang beriman tidak akan sama dengan orang kafir, dan kita orang yang beriman jangan samakan dengan orang kafir. Orang kafir dia tidak kira dosa pahala. Tetapi kita orang yang beriman kira, nak buang sampah ikut tingkap tu, tingkap kereta ni, apa dari segi hukum dia macam mana? Kita nak ambil hak orang ini dengan hasil yang sedikit, bagaimana balasannya dekat negeri akhirat? Bagaimana kita nak buat ketika mana orang lain tidak mengetahui, sedangkan ada yang mengetahui selain daripada makhluk, yakni Allah Ta'ala? Ini yang kaitan perkataan la ilaha illallah. Maka masyarakat kita yang memahami la ilaha illallah, dia kena faham bahawa dia bukan keseorangan. Innallaha
ma'ana, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Ini sifat orang yang beriman kepada Allah. Inilah orang yang membawa kalimah la ilaha illallah. Bila bawa kalimah la ilaha illallah, mereka yang melakukan kesalahan tidak berani lagi membuat kesalahan. Kenapa? Kerana kalimah inilah kalimah yang menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu disebut tadi, azab makhluk tidak seberat azab Allah. Kenapa sahabat Nabi dia sanggup mempertahankan kalimah ini? Kerana dia tahu azab Allah Ta'ala begitu pedih. Maka demikianlah kita, orang yang beriman, kepada masyarakat dan kepada diri saya sendiri, mari kita memahami kalimah la ilaha illallah, bersama kita ada Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Begitulah saudara, penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz tentang kita nak menjelmakan kalimat la ilaha illallah itu di dalam manifestasi kehidupan kita. Bayangkan hari ini ada 1,476,233,470 orang Islam yang mengucap la ilaha illallah di seluruh dunia hari ini. Kita ada 1 bilion di Asia, ada 400 juta di Afrika, ada 44 juta orang Islam di Eropah dan ada 6 juta di Amerika Syarikat. Tetapi sejauh manakah kita semua membawa kalimat la ilaha illallah, memanifestasikan di dalam kehidupan kita? Banyak lagi perkara yang akan kita bincangkan, namun saya kira kita akan beristighfar dahulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Halakah tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah alil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama kami hingga ke jam ini. Siaran langsung Halaqah Akar Tradisi Ilmu. Kali ini tiba giliran kita bersiaran dari Masjid Al-Husna bersama jemaah kita yang datang begitu ramai pada malam ini. Bagaimana, boleh kita teruskan? Boleh, insyaAllah ya. Nampak dah menukar-menukar lutut dan nampaknya ramai sangat ni, dah serban-serban. Orang serban di kepala, awak serban di kaki juga lah. Baik, kita bersama dengan tetamu kita datang begitu jauh, Al-Fadhil Ustaz Mustafa Kamal Hamzah, yang membincangkan tajuk yang dekat dengan kehidupan kita, iaitu Aku Bersyahadah. Saya nak sambung kembali, nak tanya kepada sahabat saya Ustaz Mustafa ini. Kalau kita tengok orang Islam kadang-kadang Ustaz, dia kata aku dah masuk Islam, aku dah mengucap, ambil elaman majlis agama, selesai lah. Semayang tidak, puasa tidak, haji belum tentu. Dia padan mengucap saja, dia rasa dia dah begitu bagus sekali. Bagaimana kita nak beri pemahaman tentang, pemahaman kita tentang maksud syahadah, bukan sekadar itu sekadar. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, sidang penonton di rumah dan juga Ustaz Abad dan Ustaz Tamiri, apabila kita membahaskan kalimah la ilaha illallah, itu merupakan syahadah. Tetapi syahadah bukan di situ sahaja. Maka sesungguhnya ulama tauhid meletakkan bahawa apabila kita menyatakan tentang orang itu beriman ataupun tidak beriman, dia ada tiga. Yang pertama, dia beriman kerana nasab, kerana keturunan. Yang kedua dia beriman kerana taklid ikut orang. Dan yang ketiga, dia beriman dalam keadaan dia nazari, boleh memikirkan sendiri. Apabila seorang itu mengucap la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu mesti ada syarat-syaratnya. Mesti dia kena menjaganya. Maka tidak boleh sekadar ucapan la ilaha illallah sahaja. Bahkan dia kena menunaikan kewajipan-kewajipan la ilaha illallah. Baik, kita nyatakan dalam kalimah la ilaha illallah ada nafi, ada isbat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Menafikan tidak ada yang disembah melainkan Allah. Bila dikatakan yang kita nak sembah Allah, apa makna kita sembah? Kalau sembah itu bukan ucapan sahaja. Kalau ucapan sahaja la ilaha illallah itu bukan sembah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Siapa yang nak mengabdikan diri kepada Allah, mesti di atas kalimah la ilaha illallah. Kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, dia tidak menyatakan kalimah la ilaha illallah, maka itu tidak ada ubudiyah. Ada seorang sahabat Nabi, tidak penonton jemaah sekalian, ada seorang sahabat Nabi, dia ini sebelum tu dia belum beriman lagi, dia beritahu, ya Muhammad, dia belum beriman, dia panggil ya Muhammad, saya ini suka sokong Nabi, saya sokong Muhammad, sokong Rasulullah ini, saya nak pergi berperang, nak tolong Nabi.
Nabi kata Rasulullah memberitahu kepadanya, tidak, kamu kena mengucap dahulu la ilaha illallah baru kamu pergi berperang. Dia tidak mau. Kalau boleh nak berperang nanti dulu, nanti balik mengucap dua kalimah syahadah nak masuk Islam. Nabi kata tidak. Kamu kena mengucap dulu dua kalimah syahadah, kemudian baru pergi berperang. Akhirnya dia ikut kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengucap dua kalimah syahadah. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, dia pergi berjihad. Dan lepas dia berjihad, dia terus berjihad, dia mati syahid pada jalan Allah. Bila dia mati syahid pada jalan Allah, apa Rasulullah kata kepada dia? Dia adalah orang yang amalnya sikit, pahalanya banyak, dia adalah sebaik-baik orang. Maknanya, lepas dia mengucap dua kalimah syahadah, dia berjihad. Jihad ini jalan ubudiyah. Bila disebut la ilaha illallah, mesti ada jalan ubudiyah, mesti ada ibadat. Maka tidak ada erti seseorang itu. Inilah kalimah iman, kalimah la ilaha illallah. Kalimah iman ini disebut oleh ulama tauhid mengatakan bahawa seseorang itu mesti ikrar dengan lidah. La ilaha illallah. Adakah memadai dengan ikrar dengan lidah? Tidak memadai. Tasdiqu biqalbi, membenarkan dalam hati. Mesti membenarkan dalam hati, bukan ucapan itu sekadar ucap. Tapi tak cukup gitu. Kenalah beramal dengan anggota, baru cukup la ilaha illallah. Kalau tidak cukup dengan ucapan la ilaha illallah itu, hanya sekadar ucapan, tidak ada amalan, tidak ada ubudiyah kepada Allah, maka kalimah ini tidak ada ertinya. Mestilah disertai dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu, bila orang itu mengaku beriman kepada Allah, apa tanda kamu beriman? Adakah kamu mengerjakan sembahyang? Adakah kamu berpuasa? Adakah kamu yang ada harta mengerjakan haji ke Mekah? Ini baru orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak memadai mengaku saya sudah bersyahadah, saya sudah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan banyak lagi kewajipan-kewajipan. Maka di sini kita ingatkan bahawa bila kita ucap kalimah la ilaha illallah, yang pertama imtisalu awamirillah, kena mengikuti perintah-perintah Allah Taala. Yang kedua wajtinabu nawahihi, mesti meninggalkan, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ibtira'i maudillah, mesti kena mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia buat ibadat, dia tinggal larangan supaya orang puji dia. Tidak, mesti limardatillah, untuk semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan orang itu benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu yang sama setelah dia beriman, jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jazakallah. Maknanya al-Fadhil Ustaz, setiap orang yang mengucap la ilaha illallah, dia mesti beramal, ya, dan dia mesti melakukan amalannya lillah. Betul ya? Lillah. Siapa buat amalan tidak lillah, dia lelah saja, tak dapat apa-apa. Ustaz Tarmizi, ya, begitu semangat Ustaz Mustafa pada malam ini, bangkali semangat pula daripada Ustaz Tarmizi. Ya, apa agaknya indikator yang boleh kita kongsikan untuk menambah lagi kehangatan perbincangan malam ini? Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Sahabat yang saya mulakan Ustaz Mustafa. Khususnya ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sempat kesan Ustaz Bat. Ya. Satu indikator barangkali boleh tambah nilai bagaimana seorang yang benar-benar beriman melalui surah Al-Hujurat juzuk yang ke-26 ayat 15. Sama-sama kita tengok insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim صادقون
Sadaqallahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Sadaqallahul Azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala itu. Saya fikir ada 2-3 kriteria orang yang benar-benar imannya. Wallahualam. Baik, jazakallah. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Kecil terasa diri tatkala melihat kepada kalimat yang disampaikan menerusi ayat surah Al-Hujurat ayat 15 sebentar tadi. Sejauh manakah kita berjaya memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah, sanggup pula berjuang dengan apa sahaja, harta benda bahkan nyawa demi kebaikan Islam. Ini datang masjid, tabung masjid bawa 20 sen saja. Macam mana nak berjuang la ilaha illallah. Kita pergi kepada Ustaz Mustafa barangkali. Ada orang kadang-kadang dia ni dia mengata saya Islam. Saya lahir-lahir nasab ya, dah Islam dah dia kata. Jadi apa perlu kita nak bahaskan lagi tentang soal bersyahadah ini? Sebab dah jelas bahawa dah sedia ada Muslim. Nak cakap buat apa lagi syahadah la ilaha illallah ini? Ini kepahaman masyarakat awam, kita silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jemaah penonton di rumah yang dimuliakan Ustaz Badri Shah, Ustaz Ahmad Tamizi. Apabila kita membahaskan mengenai kalimah syahadah, maka sebagaimana yang dimaklumkan, bila ibu bapanya beriman kepada Allah, maka anak itu beriman kepada Allah. Maka beriman kepada Allah Ta'ala tidak memadai dengan nasab, dengan keturunan sahaja. Maka apabila dia sudah baligh, maka Allah Ta'ala telah memberi akal kepadanya, hendaklah dia memenuhi tuntutan-tuntutannya. Sebagaimana kita mengerjakan sembahyang, sembahyang ada batalnya. Maka kalimah La ilaha illallah ada pembatalannya. Maka dibimbangi kita ini melakukan pembatalan-pembatalan Islam, maka kita disuruh sentiasa memperbanyakkan ucapan La ilaha illallah. Bermakna tidak memadai kalau kita ini sudah beriman, ibu bapa kita beriman, kita kata saya dah cukup dah dengan ibu bapa saya beriman. Tetapi kita tidak sedar banyak tuntutan-tuntutan mengenai kalimah La ilaha illallah itu diabaikan. Tidak mengerjakan sembahyang dan sebagainya. Dan ingat, kadang-kadang perkara yang membatalkan iman itu berlaku tanpa kita sedari. Ini mungkin disebabkan tidak memahami kepentingan kalimah La ilaha illallah dan juga tidak mempelajari ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan kalimah La ilaha illallah. Sebab itu bila dikatakan kalimah La ilaha illallah ada tuntutannya. Sebab saya baca ayat tadi, hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, kamu kena tunai janji dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah? Kita telah mengucap kalimah La ilaha illallah. Maka ucapan kalimah La ilaha illallah itu bukan janji ucap saja kalimah La ilaha illallah. Kita kena tunaikan hak-hak dia. Oleh kerana dibimbangi takut melaku pembatalan, Nabi memberitahu kepada kita, hendaklah kita memperbanyakkan kalimah La ilaha illallah sehingga akhir hayat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhala aljannah. Sesiapa yang akhir kalamnya dengan perkataan la ilaha illallah dakhala aljannah. Kalaulah sekali je mak ayah sudah beriman, kemudian tak nak ucap-ucap saja, macam mana kita nak akhir dengan kalimah la ilaha illallah? Dan la ilaha illallah ini mesti dikuatkan dengan amal ibadat. Bila orang mengucap La ilaha illallah bermakna dia beriman. Cuba rujuk dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut tak iman saja? Tidak. Ya ayyuhallazina amanu wa amilus salihat. Maknanya bila kita ucap kalimah La ilaha illallah, kita telah beriman. Memadai ya? Tidak memadai. Wa amilus salihat, maka beramal dengan amal yang salih. Maka bila beriman dengan Allah, beramal dengan salih, amal yang salih akan menyebabkan seorang itu masuk di dalam syurga. Miftahul jannah La ilaha illallah. Anak kunci syurga ada kalimah La ilaha illallah. Adakah anak kunci syurga itu dengan memperbanyakkan saja la ilaha illallah ataupun sekadar ucapan la ilaha illallah tidak menunaikan hak-hak dia? Maka tidak memadai, mestilah kita ini perlu membaharui kalimah la ilaha illallah. Kerana apa? Kerana bimbang.
bimbang ini, kita telah rasa akidah. Bila kita rasa akidah, maka kita kena memperbaharui dia. Memperbaharui semula. Nabi SAW ada bersabda mengenai hadis akhir zaman. Bahaya tidak bahaya, Nabi sebut, yusbihu mu'minan wa yamshi kafiran. Di waktu pagi itu beriman, di waktu petang menjadi kufur, kafir. Di waktu petang beriman, pagi biasanya kufur. Lalu kalau seorang itu telah kufur kepada Allah, bagaimana dia nak kembali? Maka kembali dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wallahu a'lam. Jazakallah. Begitulah saudara. Kita menyaksikan hari ini ramai orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun kadang-kadang kita merasa sedih kerana kadang-kadang yang mengucapkan itu mempunyai dua tiga watak yang berbeza. Semayang pun dia, mencuri motor pun dia. Semayang pun dia, mengintai orang mandi pun dia. Semua dialah dia boleh. Dunia akhirat ni 50-50 katanya. Inilah kita dapat penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz Mustafa pada malam ini, bahawa sekali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat itu perlu diserap di dalam setiap perlakuan kehidupan kita. Banyak lagi perkara-perkara yang akan kita sembang dan bincang-bincangkan. Namun saya kira apa kata kita beristighfar dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan membincangkan lagi tajuk Aku Bersyahadah. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Halaqah Tak Tengok Rugi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, terima kasih saudara, dengan izinnya sekali lagi kita bertemu untuk segmen seterusnya di dalam Halaqah Akal Tradisi Ilmu ini, membincangkan tajuk Aku Bersyahadah bersama dengan tetamu kita yang datang begitu jauh sekali dari Pantai Timur Kuala Terengganu, Al-Fadhil Ustaz Mustafa Kamal Hamzah, membincangkan tajuk Aku Bersyahadah. Saya terus nak pergi sebab masa kita tak banyak Ustaz ya. Kalau saya teringat dulu ada satu lagu nasyid, dia menyebut iman adalah mutiara. Wah, nak menyanyi tak pandai. Dia mengatakan iman ni benda yang sangat berharga. Jadi benda berharga sudah pasti ada yang nak curi, ada yang nak mengancam, nak meluntur, nak mengambil dan macam-macam. Dalam konteks hari ini, apa faktor yang kita boleh sebut dan bincang yang boleh mengancam, meluntur, memadamkan kalimat syahadah kita yang kadang berlaku tanpa kita perasan dan sedar? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Badrisha, Ustaz Ahmad Tamizi, jemaah sekalian dan tidak lupa penonton di rumah. Apabila kita membahaskan tentang pemata ini, iaitu kalimah la ilaha illallah, tidak dapat dinafikan. Maka kalimah ini kadang-kadang boleh tercela, kadang-kadang boleh hilang daripada seseorang itu. Maka ketahuilah, apabila sahaja menyebut kalimah la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah ini boleh terbatal. Dan kalau kita nak membahaskan tentang perkara yang boleh merosakkan kalimah ini, cukup banyak. Hanya saya nak dalam masa yang singkat ini, saya nak mengambil beberapa perkara. Yang pertama, yakni menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa disedari telah menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya beginilah. Apabila seseorang itu mendapat kejayaan, lalu dia mengatakan dengan sebab kebijaksanaan dialah dia telah berjaya. Ini sedar tidak sedar telah dia menafikan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua dalam tauhid, kita tidak ada daya dan upaya. Saya tidak ada ilmu langsung. Maka yang saya boleh sampai adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingatlah Firaun, ketika mana Allah Taala memberi kekuasaan kepadanya, ia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Berbeza dengan watak Nabi Allah Sulaiman, ketika mana Allah Ta'ala memberi kuasa yang hebat kepadanya, ditanya kepada Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman menjawab, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sebenarnya Allah Ta'ala nak menguji saya saja. Allah Ta'ala nak melihat adakah saya benar-benar bersyukur kepada Allah ataupun sebaliknya. Maka ingat, apa-apa tindakan kita, kita tidak ada daya upaya kepada Allah Ta'ala segala-galanya. Dan apabila kita berjaya, jangan memandang bahawa itu milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka begitulah kita, apabila kita tunduk kepada Allah, selamat iman kita. Apabila kita lawan Allah Ta'ala, lupa Allah, maka binasalah, boleh menyebabkan
kata batal kalimah syahadah itu. Dan selain daripada itu, mengenai seseorang yang memegang kalimah la ilaha illallah, maka dia tidak sama dengan orang-orang kafir, orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Maka dia tidak boleh melakukan perkara yang boleh membatalkan syahadah, seumpama orang-orang yang tidak beriman, seperti menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengatakan bahawa selain daripada Allah ada yang lebih berkuasa. Ini semua merupakan syirik kepada Allah Ta'ala. Dan kita kena faham kalimah la ilaha illallah ini kalimah yang membawa kita kepada Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islamlah yang paling tinggi, tidak ada yang mengatasi Islam. Tiba-tiba orang mengatakan sama je Islam dengan yang lain, maka ini telah membatalkan akidahnya. Maka seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia kena jaga tingkah lakunya, jangan sampai rosak. Maka demikianlah kita kena berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, yang mana ahli sunnah wal jamaah meletakkan Allah Ta'ala berkuasa segala-galanya. Kita tidak ada kuasa, kita ada usaha. Jangan tidak berusaha, jangan letak ini semua Allah Ta'ala belaka. Kita miskin pun kita kata Allah, dan kan kita malas bekerja. Tidak, orang yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, dia berusaha, bekerja, percaya. Dia dari sebagai zahirnya, saya telah berusaha. Kejayaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesiapa yang menolak ini boleh batal akidahnya. Teringat saya dalam kitab menceritakan, ada seorang itu dia menggali kubur. Kerja dia menggali kubur, dia curi kain kapan. Tetapi apabila dia gali kubur itu, dia lihat orang tidak menghadap kiblat. Yang dikebumi itu menghadap kiblat, tetapi bila digali membelakangi kiblat. Ketika dia bertaubat kepada Allah, dia tidak mahu lagi mencuri kain kapan. Dia tanya kepada gurunya, kenapa dahulu saya masa saya gali-gali-gali itu tengok mayat, dia tidak menghadap kiblat, sedangkan ketika dikebumikan menghadap kiblat. Kata tuan gurunya, dia itu telah kufur kerana tidak yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, saya mengajar diri saya dahulu dan kepada jemaah dan penonton di rumah, apabila kita dapat rezeki daripada Allah, zahir kita ada sijil, zahir kita ada ilmu, zahir ni Allah Ta'ala beri kepandaian kita, tapi semuanya daripada Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah. Artinya segala-galanya adalah milik Allah, segala-galanya adalah pinjaman daripadanya. Kita datang tanpa membawa apa-apa, dan kita akan kembali juga membawa apa-apa. Saya suka manhaj yang dibawa pendekatan tadi, manhaj ahli sunnah wal jemaah, atau ringkas kita panggil aswaja, ahli sunnah wal jemaah. Yang mana dalam prinsip kita bekerja ini, aswaja mengajarkan DUIT, duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Ini kaedah yang diajarkan melalui pendekatan ahli sunnah wal jemaah. Cuma Ustaz, saya nak kaitkan sikit, sebab kita berada dalam Masjid Al-Husna yang begini indah ni, antara ibadat yang sangat dekat dengan masjid ni sudah pasti solat. Saya kira ramai orang sekarang berfikir nak mendapatkan solat terbaik, kualiti kerja terbaik. Itu ramai orang buat bengkel khusus macam-macam, sembahyang terbaik, solat terbaik yang berkualiti. Itu agak susah sekali kita nak cari penyelesaiannya. Pada pandangan Ustaz, adakah kalimat syahadah ini yang kita bincang ini ada memberi kesan dan bekas kepada solat hak kualiti juga? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya kita mengerjakan sembahyang adalah dikaitkan dengan la ilaha illallah. Kalau tidak sebut la ilaha illallah, kita tidak mengerjakan sembahyang. Hanya kita kena faham bahawa kalimah la ilaha illallah adalah kalimah yang merupakan akar ataupun kalimah tauhid. Maka apabila seorang itu menanam benih la ilaha illallah di dalam hati, maka menjadilah dia itu ibadullah, benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita nak mengkhusyuk sembahyang dengan kaitan dengan kalimah la ilaha illallah? Baik, bila kita sembahyang hati kita lalai. Kenapa hati kita lalai? Kerana hati kita tidak ada kaitan dengan la ilaha illallah. Kita tidak banyak mengucap kalimah la ilaha illallah. Tetapi apabila kita tanam la ilaha illallah, maka di dalam hati kita ini ada Allah. Kerana kita terlalu ingat, maka ketika itu sembahyang akan mencapai kekhusyukan. Maka kekhusyukan itu daripada kalimah la ilaha illallah dengan cara ikhlas. Maka bagaimana nak mencapai ikhlas? Maka ulama meletakkan tiga. Yang pertama, as-sidku ma'an nafsi. Dia kena benarkan diri dia. Mesti dia benar dirinya.
Maknanya ketika dia ini bersama dengan orang ramai, begitu akhlaknya yang baik, maka dengan Allah pun begitu juga. Jangan macam Ustaz Bak kata, dua alam, dialah pergi masjid, dialah curi motor. Dialah pergi masjid, dialah ambil barang masjid. Itu tidak boleh, dia tidak benar dengan dirinya. Yang pertama mesti benar dengan dirinya. Yang kedua, as-sidqu ma'a ghairi. Maknanya dia benar dengan orang lain. Dengan orang lain pun dia benar. Kalau orang amanahkan dia RM1 duit simpanan pun, sampai dia akan bagi balik. Sedikit pun dia tidak mengambilnya. Dia benar amanah dengan orang lain, benar dengan orang lain. Yang ketiga, as-sidqu ma Allah, benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna sembahyang dia ada kaitan kita dengan Allah, kita dengan makhluk. Dan sembahyang ada kaitan dengan kalimah la ilaha illallah. Apabila kalimah la ilaha illallah telah tertanam di dalam hati kita, tanam itu kena benih tanam dalam tanah. Kalimah kena tanam dalam hati. Macam mana nak tanam dalam hati? Kena banyak ingat. Bagaimana nak banyak ingat? Kena banyak zikrullah. Sebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak. Di samping itu, kena belajar ilmu dan kena membenarkan diri kita sehingga tertanam kalimah La ilaha illallah di dalam hati. Bila kalimah La ilaha illallah telah tertanam di dalam hati, tidak ada yang lain, hanya Allah. Ketika ucapan La Allahu Akbar, Allahu Akbar, masa nak semayang tu memang dipanggil Allahu Akbar. Maknanya Allah Ta'ala yang maha benar. Allah Ta'ala yang maha besar. Maknanya, maka tidak ada yang lain yang lebih besar. Yang lebih besar sudah tidak ada. Maka ketika itu insya Allah akan mencapai kekhusyukan. Nak mencapai kekhusyukan, mesti memperbanyakkan zikrullah. Kena mengelokkan ilmu-ilmu, belajar fiqah. Jangan sembahyang sampai 5 rakaat subuh. Subuh 5 rakaat. Ataupun sembahyang dalam keadaan tidak ada berwuduk. Mesti kena benar. Itu benar dari segi ilmunya, benar dari segi amalnya, dan benar dari segi duduk hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalimah la ilaha illallah tu tertanam di dalam hati, mesti kena banyak sentiasa ingat. Allah Taala berfirman mengenai para sahabat, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Mereka itu sentiasa ingat kepada Allah, duduk baring berdiri ingat kepada Allah Taala. Bila luar pada semayang tak ingat. Kita ni luar semayang ingat benda lain, macam mana dalam semayang nak ingat Allah? Luar semayang sebab ada seorang tanya Imam Ahmad, anak kunci saya hilang lah. Imam Ahmad kata, anak kunci hilang pun tanya aku. Beginilah kamu sembahyang lah. Maka dia pun sembahyang lah. Wasta'inu bisabri wassalah. Kena minta tolong dengan sabar dan sembahyang. Dia pun sembahyang. Lepas daripada dia sembahyang, oh teringat dia. Oh di situ dia pun ambil anak kunci. Dia pun kata, bagaimana boleh tahu dengan sembahyang ni kalau hilang kena sembahyang? Apa Imam Ahmad kata? Aku tahu dah, mu ni kalau sembahyang mu cari habis. Anak kunci ke apa-apa pun duduk cari. Jadi dengan sebab itulah dikatakan bahawa bila seorang itu lalai kepada Allah Ta'ala, maka hatinya tidak khusyuk. Bagaimana kita nak mencari khusyuk kepada Allah? Jangan cari khusyuk dalam sembahyang. Cari luar sembahyang. Luar sembahyang bila sudah khusyuk, perbanyakkan ingat kepada Allah, insyaAllah dalam sembahyang akan mencapai khusyuk kepada Allah Ta'ala. Sekurang-kurang kita khusyuk-khusyuk, kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Wallahu'alam. Jazakallah. Baik, itulah imam kalau sembahyang maghrib berjemaah masjid. Kalau dekat masjid ada pasar malam, jangan baca panjang sangat. Jemaah tak khusyuk lah. Dia kata ingat kapan balik special, ingat murtabak macam-macam. Ini kesian betul lah. Sebab kita bawa juga dunia kita di dalam ibadah kita. Sedangkan kita angkat takbir untuk Allah Akbar. Tuhan kau lebih besar, segala jadi kecil. Setiap kali menghadap kepada Allah. Ustaz Tirmizi, kadang-kadang ada orang kita mengucap, tetapi ayat-ayat cinta Allah pula malas nak membaca Quran jarang musik. Sila, apa komen? Saya dapat kesan satu masa singkat ni, sebahagian ayat 45 surah Al-Ankabut. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya, dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Kadang-kadang bila kita nak marah dia sebut la ilaha illallah, kata dah tadi jangan buat.
silap konsep tu kan. Betul tak? Macam tak suka nak perasaan ni macam selalu buat macam tu kan. Kadang-kadang sebahagian la ilah nak gustabuk. Contoh ah. Itu komen saya insya-Allah. Ya memang betul. Kadang orang tu mengucap kalimat la ilaha illallah, tapi ada juga bagusnya kita melata la ilaha illallah tu daripada sebut benda tak senonoh dan sebagainya. Cuma nak manifestasi dalam kehidupan dari segi gaya ibadahnya, pertambahan kualiti solatnya, hubungan kemanusiaannya. Kalau ini dapat dicerna, inilah tajuk kita aku bersyahadah pada malam ni, iaitu nak bawa seluruh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengagungkan Allah lebih daripada segala-galanya, membesarkan Allah lebih daripada makhluk. Hari ini yang menjauhkan kita dengan agama sebab kita besarkan makhluk lebih daripada Allah. Baik, sebenarnya banyak perkara yang kita boleh bincang-bincangkan lagi, namun saya kira elok kalau kita beristighfar seketika. Kita akan kembali membincangkan lagi tajuk aku bersyahadah ini. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, halakah tak tengok grogi. Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah illa alil azim. Alhamdulillah kita sekali lagi dipertemukan dan terima kasih kerana masih lagi setia bersama kita hingga ke saat ini. Dan tuan-tuan sedar ataupun tidak, begitu pantas masa berlalu. Majlis ilmu beginilah gaya, selalu cepat betul masa berjalan pantas. Dan seperti biasa tradisi halakah, di penghujung segmen ini kita akan beri ruang secukupnya kepada tetamu kita untuk memberikan pelan tindakan. Apa yang boleh Ustaz kita boleh kongsikan bersama dengan audien kita, sama ada jemaah masjid ataupun di rumah, apa pelan tindakan untuk kita pegang malam ini dan cuba kita amalkan dalam kehidupan kita? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Badisha dan juga Ustaz Matamizi, sidang jemaah dan juga tidak lupa juga penonton di rumah kerana sudi lagi bersama dengan kita. Halakah tradisi, akar tradisi ilmu. Apabila kita membahaskan tentang kalimah la ilaha illallah, saya menyeru diri saya dan kepada jemaah sekalian dan juga penonton di rumah, yang pertama kita kena memahami kalimah la ilaha illallah itu tentang tuntutan-tuntutannya. Kita mesti mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah, yakni menyuruh kita ubudiah kepada Allah. Kita belajarlah ilmu tauhid yang menyebabkan kita ini tidak syirik kepada Allah, dan kita belajarlah ilmu fiqah yang mengelokkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita belajarlah ilmu tasawuf, ilmu akhlak yang mana dia menyebabkan kita mencapai kekhusyukan dan juga ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuntutan mempelajari ilmu ini adalah terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah, kerana kalimah la ilaha illallah ini menuntut kita sebagai ibadullah, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita hendaklah memperbanyakkan ingat kepada Allah dengan berzikrullah. Jangan sekadar berzikir saja. Ada orang dia suka berzikir saja, sampai belajar pun tidak mahu. Maka tidak boleh. Az-zikru bila ilmin la yanfa'. Zikir semata-mata tidak belajar tak ada manfaat. Maka bila kita belajar ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, biar berzikir. Berzikir biar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya hati kita benar-benar ingat kepada Allah Taala. Bila kita sebut la ilaha illallah, di situ ada lagi Muhammad Rasulullah. Bila sebut Muhammad Rasulullah, mesti ada kasih sayang. Kita orang yang beriman ini mesti ada kasih sayang. Kasih sayang di antara satu sama lain. Yang bergaduh, yang berbalah itu kita damaikan. Dan kita hendaklah memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang lain. Dan juga apabila kita ini memahami dengan kalimah la ilaha illallah, kita ini benar-benar orang yang beriman kepada Allah. Bila beriman kepada Allah, tidak sama kedudukan orang yang tidak beriman dengan yang beriman kepada Allah. Kalau ada masa saya nak cerita sedikit, ada seorang sahabat Nabi sebelum dia beriman, dia ni ada satu perangai dia yang tak molek, dia suka mencuri. Maka bila dia nak beriman kepada Allah Taala, beriman dengan Nabi, Nabi terima syahadah dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia tanya, ya Rasulullah, boleh tak saya mencuri? Nabi kata boleh, tapi mu kena sembahyang dulu sama Nabi. Lalu dia sembahyang. Lepas habis beberapa hari itu, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak mencuri? Nabi kata boleh, tapi dengan syarat. Yang pertama, sembahyang jangan tinggal bersama Rasulullah. Yang kedua, kamu kena cakap benar. Boleh? Boleh. Maka malam tu dia nak mencuri. Bila dia nak mencuri, dia teringat, aku ambil barang ni, esok Rasulullah tanya,
Kamu mencuri tak? Ya, curi. Rumah siapa? Rumah orang ni. Maknanya, kalau aku tak nak pergi, tak boleh. Aku dah janji dah dengan Rasulullah. Aku kena semayang berjemaah. Bila aku semayang berjemaah, mesti ada sahabat kata rumah saya kena curi. Rasulullah tanya, siapa mencuri angkat tangan? Ada tak pencuri nak angkat tangan? Memang tidak ada. Maka demikianlah Rasulullah SAW mentabiah. Beza dengan sahabat. Sahabat pula, ada satu orang sahabat, dia ini suka minum arak. Lalu dia jumpa sahabat yang seorang sahabat Nabi. Dia kata, aku ni suka sangat Islam. Islam ni bagus. Tapi satu je. Dia tak izinkan. Dia tak bagi minum arak. Kalau dia bagi minum arak, aku masuk Islam dah. Wallahu'alam. Tersambungkan datang pula. Bila tak tahulah. Ada permintaan daripada kakak kita di sini. Apa doa Bang Khalil Ustaz Mustafa yang untuk mengkuatkan iman atau melekatkan iman kita? Bang Khalil ada doa-doa yang ringkas yang boleh kita kongsikan? Di antara doanya banyak, ya. Tapi saya mencadangkan kita baca doa. Ya muqallibal qulub, ya. Sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa husni ibadatik. Wahai Allah Ta'ala yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agama kamu, atas ketaatan kepada kamu dan keelokan ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalau ditanya, Ustaz, saya tak pandai bahasa Arab, ya. Kalau tidak pandai bahasa Arab, bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu tak pandai, saya tak tahu lah. Bahasa kamu pandai. Pandailah. Dia kalau Allah bahasa Allah. Tak pandai tu diangkat je tangan. Ya Allah, apa yang Ustaz doa tu samalah doa saya. Amin Rabbal Amin. Itu lagi mudah. Allah maha memahamilah. Baik, insyaAllah minggu hadapan saudara, Halakah akan kembali bersiaran. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bincang satu tajuk yang saya kira ada kaitan dengan tajuk kita minggu ini. Iaitu tajuk Islam Kad Pengenalan. Islam Kad Pengenalan bersama dengan sahabat kita Ustaz Roslan Muhammad. InsyaAllah bersiaran secara langsung di minggu hadapan dari Masjid Salahuddin Al-Ayubi di Gombak pada 8 Februari jam 9.30 malam. Jemaah daripada Sunway ini pun boleh ke sana kalau nak memeriahkan lagi majlis ini. Baik, buat akhirnya kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para penonton, jemaah-jemaah kita yang sudi berada bersama dengan kita pada malam ini dan juga jemaah kita keluarga besar Halakah yang berada di rumah. Kalau tuan-tuan nak menonton siaran ulangan Halakah ini, bolehlah menontonnya di tonton.com.my ataupun pada hari Selasa ini jam 9 pagi bolehlah duduk di rumah, seluruh rumah boleh menonton kembali siaran Halakah tajuk pada malam ini. Dan jangan lupa Facebook kami, kepada anak muda yang ada nak dikongsikan boleh bersembang-sembang bertukar pendapat melalui Facebook. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Sekali lagi ucapan ribuan terima kasih kepada sahabat saya, teman rakan seperjuangan saya, Al-Fadhil Ustaz Mustafa Kamal Hamzah, mudi Madrasah Al-Hidayah di Kuala Terengganu, dan juga qari tetap kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman Al-Hajj yang tidak jemu-jemu bersama dengan kita tiap-tiap minggu. Dan pastinya terima kasih juga kepada Nazir, para pegawai, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Husna, para jemaah, keluarga besar Halakah di rumah dan seluruhnya seluruh muslimin dan muslimat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu kita pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Tiada lain selain dirimu yang